Subianto. Jadi yang lain, kalau memang Pak Prabowo disimplifikasikan sama dengan Pak Jokowi, karena memang programnya Pak Prabowo sama dengan programnya Pak Jokowi, gitu loh. Atau yang lain muciplak, nggak tahu jalan ceritanya, gitu. Dan ini teman-teman membutuhkan nasionalisme yang kuat, integritas yang kuat, pemimpin sejati yang tidak boleh diatur oleh siapapun dari negara manapun. Dan menurut saya figur itu ada pada Pak Prabowo. Contoh, ketika IMF mau mengintervensi kita untuk melarang ekspor nikel. Kalau presidennya lemah, sudah lewat barang itu. Pasti kita sudah ekspor lagi. Tapi kalau presidennya Pak Jokowi, suruh saya lawan itu IMF. Pak Jokowi yang sipil aja udah keras begitu. Apalagi Pak Prabowo yang jenderal, mantan Danjen Kopassus. Pasti saya ada lawan. Setuju? 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 Teman-teman, udahlah, saya ini anggota kabinet. Saya tahu barang ini. Udah, saya tahu barang ini. Ini saya tahu. Bangsa ini tidak hanya cukup baca buku. Bangsa ini tidak hanya cukup pidato-pidato. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan pikiran dan kemampuannya sendiri. Bukan tanya-tanya dulu kiri kanan, nanti yang ini tanya bagaimana ya? Toke ini sudah setuju belum? Atau yang kasih tiket sudah setuju atau belum? Kalau belum setuju, nanti pikir-pikir dulu. Saya bilang begini, bangsa ini harus dipimpin oleh figur yang kuat, yang mau mengorbankan jiwa raganya untuk kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Dan itu ada dan terletak pada Bapak Prabowo Subianto. Teman-teman semua, sebelum